Banyak yang tidak setuju dengan reforma agraria melakukan redistribusi tanah. Maka kita menuntut reforma agraria ini harus dipimpin langsung oleh Presiden. Karena ini adalah lintas kementerian, lintas lembaga, dan langsung juga berkaitan dengan pemerintah daerah, baik di tingkat gubernur, bupati, maupun juga desa. Di lapangannya gimana tuh, Pak? Ya, di lapangan kita berupaya untuk tetap bagaimana menguasai lahan. Artinya inilah reforma agraria by Grace, reforma agraria yang dilakukan atas inisiatif rakyat, sambil juga kita mendorong bagaimana reforma agraria ini dijalankan dan dipenuhi oleh negara. Pak, tadi tuntutannya terhadap demo sendiri ini apa, Pak? Beberapa kita menuntut bahwa program reforma agraria yang menjadi program prioritas pemerintah itu dijalankan. Ada 9 juta hektar mereka janji bahwa ini akan diredistribusi kepada rakyat. Tapi sampai saat ini masih sangat minim. Bukan redistribusi malah yang dilakukan, kriminalisasi, dan juga konflik masih dibiarkan terjadi di lapangan. Kalau ini angkanya berapa, Bang? Hah? Minim itu angkanya berapa tadi? Minim menurut kita, ya itu kamera, bagi yang SPI justru tidak ada. Anggota SPI tidak ada yang terrealisasi. Kamera, Pak. Gitu. Realisasi yang SPI tidak ada. Mereka mengklaim ada sudah mencapai setengahnya sampai 4 juta. Itu baik lahan yang di perkebunan maupun juga di kawasan hutan, mereka mengklaim sudah mencapai 4 juta. Karena ini ada kriterianya 9 juta. Untuk kawasan hutan 4,1 juta hektar dan 4,5% nya lagi itu untuk kawasan yang